Santai dulu, santai. Santai dulu, weh. Santai, santai. Ini udah mau. Weh, santai. Remannya nih, posnya ini. Pak, isi, Pak. Coba. Coba. Lagi. Goblok. Weh, siapa? Hai guys, buat kalian yang suka cari kesibukan lain, gua baru aja nih direkomendasikan sama teman gua. Sebuah aplikasi baru yang bisa bantu gua untuk mendapatkan profit dan income tambahan nih guys, yaitu Binomo guys. Jadi, Binomo adalah sebuah aplikasi investasi. Nah, caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafiknya guys dan melihat apakah grafiknya naik atau turun guys. Oke. Oke, gua contohin guys. Gua mulai invest $50 saja ya, Bro, di akun real gua. Oke, di sini gua bakalan pilih naik ya, guys. Karena cenderung itu grafik arah grafiknya itu naik ya, guys. Oke. Gua pilih naik. Kita bakalan tunggu. Ayo naik, naik. Aduh, aduh. Bisa kali. Guys, oke. Oke, guys. Oke, bisa kali. Oke, bisa kali. Yes, profit guys. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan baru gua ini. Dan untuk tambah-tambah income tambahan. Lumayan buat tambah-tambah uang buat beli kamera baru guys. Mantap kali. Kamu bisa mulai dengan modal $10 saja, kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan guys. Oh iya guys, untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus sudah berumur 18 ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada profit dan resikonya guys. Jadi khusus buat kalian, gua ada kode promo ini guys untuk mendapatkan 100% cashback di akun kamu. Jadi tunggu apa lagi, yuk langsung download aplikasi Binomo atau klik link di deskripsi di bawah ya guys. Oke, mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ande dan Bagus. Apa yang paling ganteng? Kata emaknya. Aku punya. Anjay. Oke, inilah saat dimana kalian tunggu-tunggu ya guys. Jadi pagi hari ini jam berapa ya? Jam 9an ya bro. Gua itu udah janjian sama si Otoy Junior mau baku hantam nih guys. Anjay, ini yang kalian tunggu-tunggu ya guys. Baku hantam, siap bang. Kita bakalan bantuin Bang Viral karena dompetnya diambil. Kita turun tangan ya. Tadinya gua mau turun tangan ketika ada yang meninggal ya bro. Goblok. Kita skip dulu guys. Kita nunggu si Otoy Junior dulu. Kita sarapan dulu. Soalnya apa ya bro, di komenan di video gue itu rame banget, bang bantuin Bang Viral, bang bantuin Bang Viral. Oke, kita bakalan bantuin Bang Viral nih guys hari ini. Siapa tahu dia pagi, katanya sih kalau pagi dia itu sering ngetem gitu ya bro, ngetem di mana nggak tahu dah. Nah ini gue sebenarnya kalau mau ke tempat si Pipit tuh dekat ya bro, ini depan Mega ya bro. Jadi Bang Viral, oh anjing itu langsung aja nggak jadi makan gua. Bangke. Itu si Otoy udah dateng. Jadinya kita langsung aja cari gorengan aja ntar. Oke guys, kita lanjut dulu guys. Karena si Otoy Junior udah dateng. Anjay, dia pakai tas segala ya bro. Karena udah ramai banget ya bro, perbincangan di komen gua itu, bang bantuin Bang Viral bang. Ah gimana sih teman kayak gitu bang, anjay. Gua bukannya nggak mau bantuin ya bro. Jadi dia ya, tadi malam konfirmasi, ayo gas baku hantam gitu aja. Oke siap, rebut kembali dompet. Oke guys, balik lagi bersama Ane. Jadi kali ini gua udah di rumahnya si Bang Viral. Jadi kali ini angin. Tak. Jadi gua udah sama si tim sepak. Oke guys,
jadi kali ini gua udah siap-siap bareng tim sempak nih guys. Udah ada sekuat baru tim OT, tim OT, OT Junior, karena ini selaku abang jagonya. Oke, ini udah ada Bang Viral yang punya kawasan sini guys. Jadi ini gua mau nyamperin lagi. Mau ngambil ini ya, dompet ya? Dompet diambil. Oke, dompet siapa aja yang diambil? Gua sama Viral doang. Oh itu, isinya ada? Duitnya ada? Ada, punya gua banyak. Masih berapa ya? Gope kayaknya udah lebih. Wanjay, lu? Tahu banyak itu, gak kehitung. Serius? Iya. Baru tarik apa gimana? Iya, banyak, ya, tapi banyaknya 2000-an sih. Jadi, berapa itu? Ya, sekitar ada 550 dah. 550, anjay, lumayan lah, ya, 1 juta. Gua ngambilnya sama dia. Tapi yang penting mah surat-suratnya ada tapi. Banyak banget STNK atau apa. Waduh, kacau itu. Dan di sini ada si Dikron dan situ ada si Otoy. Di sini deh maksudnya. Si semua jadinya. Oke, kita nunggu Bang Cungkring ini lama banget ya. Oke, berangkat. Baku hantam anjay. Jadi gua ntar bakalan ngeluarin jurus yang paling handal, guys. Jadi kali ini gua bareng sekuat tim sempak udah OTW ke lokasi remannya ya bro. Semoga aja itu reman ada di tempat ya bro, soalnya itu banyak berkas-berkas yang penting tuh di dompetnya si Bang Viral dan si Dikron gitu bro. Oke, depan gua ini ada si Otoy Junior guys. Wuhui. Waduh, dia gak pakai kaos kaki, kakinya hitam banget guys. Kakinya hitam sekali si Otoy. Otoy itu tingginya sekitar 180-an, 80 berapa gitu ya bro. Kalau gua cuma 174-an ya bro. Oke guys, kita udah sampai di Citra Indah City. Oke, squad tim sempak udah mulai wuhui, ada dedek gemes anjay. Oke, gua nggak tahu juga ini lokasi premannya itu di mana. Gua ikuti sembang viral aja yang tahu. Kalau gua nggak tahu, pos polisi, kantor keamanan, anjir, gua kemarin wili-wili sini ya. Kita ikutin si siapa, Cukring dan yang lainnya. Wah, ada dedek gemes guys. Dedek, woi dedek, woi awas nabrak, woi woi nabrak. Buat tim sempak udah pada kumpul. Harusnya minggir nih. Di mana? Remanya di mana? Pojokan. Oh ya udah, aku ngikutin aja dah. Remanya itu kadang-kadang itu ada dedekotnya ya bro, preman bosnya lah ya. Yang dituain di premannya itu ada bosnya, kadang kata di viral. Kita harus banyakkan gitu ya bro, harus banyakkan orang gitu ya bro. Lumayan ini berapa orang nih, 5 orang apa 6 orang gitu. Kalau premannya ada 4 juga kan masih berani kita ngadepinya gitu. Oke guys, kita kayaknya udah sampai dah. Oh, siap. Oke, di sini kita berkumpul dulu, Bre. Lagi ngomongin ini. Terkuntul daripada para-para kuntil. Ini yang kakinya masih selonjoran anjir. Kalau punya gua bisa batuk. Aduh, kita santai aja. Di mana? Di mana remannya? Digebugin. Aduh. Ya, suka nongkrong di sini. Di sini. Di sini. Di mana? Di sini di mana? Yang segini itu emang dia suka di sini. Suka nongkrong di sini. Jangan ngodok. Titi tas anjir. Mau banget ubuk-ubuk dulu, mau balas watong. Pasang ngodok titik. Kita harus muter-muter dulu pasti di sini. Iya, dari sini kan lebih galak. Tegak. Iya. Ayo muter-muter aja kita. Aku sudah memper. Gua pengen kencing. Pengen kencing dulu gua. Jurus apa rengka gunung? Kita berantem. Yuk. Kita latihan dulu. Oke, gua mau kencing dulu, guys.
Gua mau kencing dulu, guys. Oke, guys, kali ini gua udah sampai tempat di mana preman-preman itu sering nongkrong sini ya, Bro. Enggak tahu dia sukanya mabuk. Kalau di sini tuh soalnya kalau mabuk enak. Kita nyeburin. Kan gini loh. Kemarin kita nyeburinnya di sini ya? Iya. Nah, ini nih, kawan-kawan semua. Ingat. Oh, di sini nyemplunginnya. Ayolah kita sabar aja. Panen enggak? Panen enggak? Panen enggak? Panen. Kita mau minta si dompetnya Bobang Viral sama ya Deddy Kron. Semoga aja masih ada, masih lengkap ya, Bro. Itu preman itu semoga aja nggak berani ngambil isi dompetnya gitu ya, Bro. Oke. Okay. Ini kita udah bawa pasukan lumayan banyak. Masa nggak berani ngadepinnya, minta dompet doang. Sendirian, guys. Lah, sendirian ya? Dompet gua. Ambilin aja dompet gua ke sana. Buat yang ini lah. Dompet lu sama siapa? Ganje. Iya. Goblok. Woi, mana temen lu? Mana temen lu? Dompetnya dia mana? Hah? Gua sendirian. Dompetnya dia mana? Santai, santai. Gua enggak mau ribut kalau satu orang mah. Dompet yang mana lagi? Dompet dia. Hah? Anak SD. Hah? Mana kawan-kawan? Ah, nah SD. Anak SD ini mah anjir bocil. Nah, ada dari yang goblok nih, badannya gede nih. Ayo smackdown, smackdown. Udah, gua ngeliatin aja, guys. Soalnya musuhnya bocil FF anjir. Oh, ini yang dicemplungin kemarin. Ini yang cemplungin kemarin. Hah? Cemplungin kemarin. Anjir. Oh. Mana ya? Ini yang cemplungin kemarin. Ini cemplungin kemarin. Tapi masih hidup, Bre. Enggak mau matiin sekalian. Tanya gue lah. Loh. Oh, yang ambil kemarin dompet itu di mana dompet? Tanya bosnya ini, nemani kawan. Bosnya mana bosnya? Bosnya mana? Di mana bos kau? Awas, anak orang. Udah pulang dia. Mending kasih aja dompetnya daripada lu kenapa kenapa ini soalnya banyak orang. Hah? Udah. Nah ini biar si ini yang duel suruh duel aja suruh si Anwar. Sepantaran sama si Anwar. Jurus yang gua ini. Apa? Yang gua ajarin jurus. Jurus apa? Seribu bayangan. Manggil bahasa kayaknya enggak tuh apa-apaan itu. Wah, ada bapak-bapak, guys. Bapak-bapak kuat anjir kecil-kecil tenaganya. Udah ajar dulu. Aku mau tahu dulu. Entar ada. Entar lu sini dulu. Oh, lu jaga. Ada bapak-bapak bentar. Jaga. Kita konfirmasi dulu. Lu ngapa ngikutin? Hah? Lu kasih orang sini nih kayaknya dah. Pak, misi pak, siapa? Coba. Oh nih, goblok. Woi, siapa? Hah? Bangke. Ini bosnya. Bangke, gua udah saliman juga. Oh, bosnya ini. Lu ngapain salim? Ah, gua enggak tahu, gua tai. Cai. Nanti dulu. Ini bapak ini enggak mau kekerasan katanya. Iya, yang tapi dia dulu ngeplak kepala gua tadi. Hei, ngeplak kepala gua dulu ini tadi. Tenang. Anjir. Anjir. Diam. Tar.
Tahu dia ngambil dompet? Tahu, ada di saya dompetnya. Ada dompetnya di saya. Nah, sekarang aku enggak mau ribut. Nah. Aku minta dompet tersebut balikkan. Dompet sama surat-surat yang penting. Kita enggak perlu kekerasan sini ya. Enggak ada kekerasan ya. Iya, benar. Kekerasan dompet aja. Benar enggak? Balikin aja dompet. Ya, balikin aja dompet. Udah itu aja ya. Kalau ada masalah. Oh, teman lo yang kekerasan. Wah, ini gimana ini? Atur dulu anak buah kau ini. Kayak gimana begitu? Ya, jangan sama-sama ya, jangan dulu keras itu ya. Santai, ngomong-ngomong santai. Santai. Kita cuma minta dompet kawanku ini balikkan. Udah itu aja. Bukan sok jagoan aku sini ya. Oi, santai. Woi, ini pas aja. Oh. Jatuh, so. Saringan. Oke, siap. Untuk itu badan-badan berempat, berlima. Lo di sini enggak ada pernah keras ya, lo. Anak kecil tuh, yang anak kecil. Tadi gua salaman, gua kira siapa, tapi dia tiba-tiba ngeplak kepala. Nah, gua main kepala. Iya, itu. Iya. Kalau enggak ganti sama anak itu. Kita botakin. Wah, tuh, emang anak buah bapak ini kayaknya pengennya baku hantam ini. baik-baik tadi ya. Bahkan aku salim tangan tadi sama bapak itu, enggak tahu kok kalau bapak ini ketuanya. Ini kan gua balik. Nih, Ral, sini Ral. Mana pada berantem kayak bocah. Enggak usah berantem terus kau ini. Woi, bocil. Kamu ini nanti dicemplungin lagi nangis. Nanti nangis cemplungin sono. Ah. Nih, bapaknya udah niat baik nih bapaknya ini. Cuma minta. Iya, entar lu dihabisin. Iya, itu aduh. Cuma minta nih orang ini. Oh, terserah kau, minta kau dompet kau. Dompet gua sama dompet dia balikin udah kayaknya udah. Udah selesai ntar urusan. Ya mau gimana lagi? Biar gak manjang lah, kita udah capek nih. Udah, diam dulu, diam. Ini kan juga udah dewasa ya. Cuman ya dewasa, gak sedewasa saya ya. Gede cuman badan doang. Jalan kau gak benar, nyari duit kau nih gak benar. Ya gak benar, kalau kata kamu. Malah ribut kan? Udah. Saya gak takut, biar situ banyak kebanyakan sama pula ini. Nah, santai, weh, bapaknya ini mau niat baik nih, bentar, toy, santai. Santai dulu. Santai dulu, weh. Santai, ini udah mau. Ayo. Weh, santai, remannya nih, bosnya ini, bentar. Bapak ini, entar, atur dulu, Pak, itu. Weh. Bilang enggak kasar. Diam dulu sono. Woi. Diam dulu. Wah, santai. Yang namanya atasan, kebijaksanaan. Tenang, toy. Yang penting dompet kita balik dulu. Saya bisa. Ya, dompet gua balik udah. Jangan neko-neko dompet. Gua pergi, dompet gua balik. Aku pergi. Terus aja bolo. Kasih aja. Terus mau apa? Ngerti dong, Mas harus dijelasin. Ya maunya apa? Ya udah, yang penting dompet kita balik. Terserah, mau isinya kau ambil, terserah. Yang penting kita tuh butuh surat-surat. Surat-suratnya itu aja. Surat-surat, iya ngerti. Ngerti nggak? Ya udah, apa? Dan tadi ngerti. Oh, pahami. Iya, saya kasih dompet. Kerjaan saya sebegini ya. Ya, paham. Coba yang saya maksud apa? Ngerti kan? Anak buahnya tuh. Udah, weh, santai. Yang penting, hei. Pancing, udah biarin. Hei, goblok. Tawarin kalau gitu ya, yang penting dompet lu balik dulu, goblok. Udah. Lu santai, dompet lu balik dulu. Balikin, udah gitu aja. Daripada kita ribut kayak gini. Cuma segitu, Mam. Ya. Aduh, enak amat ya mereka kasih. Jadi lu mau apa sekarang? Mau apa gitu? Jaketnya kulit. Udah santai. Yang penting dompetnya sini balik dulu, goblok. Lu santai dulu, penting dompet lu balik. Walaupun anak kecil tapi kerjaan gua benar. Udah santai. Yang penting. Biarin aja. Sini dulu. Hei. Hei, Pirau, sini dulu. Hei, yang penting dompetnya balik. Kita santai dulu, santai. Yang penting dompetnya balik. Dompet lu. Hah? Udah, kita. Tebusan apa lagi? Kan di dompet itu banyak. Itu, dompet itu isinya ada banyak duitnya itu. Katanya dia 500 ribu.
banyak duitnya kan di dalam. Hah? Saya bilang barusan ngerti enggak? Ngerti. Ya udah. Apa mau saya apa? Ya udah, kau butuh rokok kan di sini ya, kan? Ya. Ya udah, ntar kita beli rokok. Gua enggak ada lah, jemput gua aja diminta. Sok atau yang punya di sana semua. Yang punya lo, lu punya. Gimana? Kocap. Apa? Kocap. Kocap gua enggak ada duit ini. Jangan, 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 jangan. Enakan dia. Eh, santai, santai. Teman gue lu. Woi, santai, Pak. Dompet aja udah. Udah situ aja dulu. Udah dulu dong. Kita santai, udah santai. Temannya tuh. Oke, santai. Motor. Itu kan di dalam dompet kan banyak. Yang ini udah. Uangnya kemana ini tuh? Udah biarin aja, biarin aja. Udah santai, santai. Kita udah enggak ikhlas. Jatuhin aja, jatuhin aja. Ya, itu di apa? Variasi. Hei, lu santai dulu, goblok. Hei, santai dulu, goblok. Santai dulu. Enggak, yang penting dompet kita dulu, Bre. Ya, dompet ambil. Dompet aja, dompet. Rokok. Iya, rokok. Tapi lu harus ngerti, ini apa ya? Iya, itu kan ATM-nya ada situ. Kita bisa ambil duit situ. Udah. Dompet aja dulu giniin tadi gampang. Dompet dijamin ada. Nah, itu yang ambil. Tadi katanya mau, enggak apa-apa. Dompet. Ada semua enggak? Ya pokoknya ya, jangan banyak ngomong ya. Kalau sekarang harus semasa mengerti. Ya. Lu mau minta tebusan berapa emang? Rokok, dia minta rokok. Ya gue udah ngomong sama atasan lu ya. Oke. Okay. Dia cuma minta. Oke. Okay. Ini urusan aku sama anak-anakku ya. Ya. Kamu bapak diam dulu. Lu diam dulu goblok. Hei. Daripada kelamaan. Ya, ya gimana? Kau megang duitnya deh, kan pas di tempatnya viral. Dua. Iya. Dompet gua kamu. Berapa? Duit nih. Rokok berapa, Bro? Berapa? Gocap aja udah. Gocap. Bentar. Jangan 20.000 aja gocap. Iya, 20.000 aja. 20. 30 dah biar cepat-cepat. Cepat dah, cepat. Iya, biar cepat-cepat. 30 dah. 30 nih. Nih. Bisa dibaikin aja itu mah. Bentar, sini. Tapi jangan dikasih dulu. Dompetnya dulu, dompet. Ini ada duitnya nih. Buat rokok lah, satu bungkus jadi. Kalau saya orangnya konsekuen ya, jujur ya. Dompet dijamin ada ya. Iya. Tapi harus pada ngerti ya. Oke. Ini ada duitnya ada. Dompetnya dulu mana? Ya harus. Kita barangnya aja belum lihat dompetnya. Ada, ini ada. Mana? Coba liatin, keluarin dulu. Kasih deh. Nah, oh itu. Udah mana dompet gua? Nih, sama-sama nih. Eh, santai. Nih, satu tuh udah dapat nih. Satu lagi. Nih. Ini udah, Pak. Bisa berapa ini? Minta berapa lagi, Bapak? Ini kan rokok. Ini buat rokok bisa ini, cukup. Tenang. Sampai mana? Kat dulu dong. Wah, ini mah ngajak keras nih. Eh, santai. Eh, Piral. Sini dulu, Piral. Ini dompet lu. Udah, kita bareng aja. Kita bareng lagi saling kasih. Sini duit. Ini. Mana dompet? Dompet dulu. Mana dompet? Enggak bisa. Dompet dulu lah. Bisa apa lagi? Anggapnya sepele sama gue itu berat segitu. Berapa? Bentar, gua tambahin. Hei, Ra. Piral, itu Piral. Piral urusin dulu, Piral. Tarik dulu. Ini dulu itu yang punya masalah. Aduh. Ini aja, kau yang punya masalah, Piral. Goblok banget sih Piral ya. Itu dompet lu, ini sini goblok. Dompetnya dia malah kayak gitu. Main kucing-kucingan. Hei, santai dulu dompet lu, yang penting balik, goblok. Ya. Ini remanya itu udah niat baik. Nah, kita kasih gocap aja udah. Yang penting dompetnya, mana dompetnya? Dompetnya. Dompet dulu dompet. Sama-sama. Sama bareng-bareng. Dompetnya mana? Kasih dulu. Lah, dompetnya keluarin dulu. Jangan dulu. Bareng-bareng aja. Kau pegang juga, dompet kau pegang. Sama-sama pegang nih. Tangan. Iya. Udah. Balik. Oke, balik. Udah. Oke. Nah, udah semua dompetnya. Udah, anjir. Wah, goblok. Ayo sini. Penting dompet balik. Udah. Udah, kita balik. Oke, Bre. Kita balik aja dulu. Dompet udah balik, kita balik lagi. Udah. Udah. Ayo, balik. Udah.
Wah, tadi dompetnya belum dicek dulu. Hah? Coba cek dulu, Bre. Dompetnya dicek dulu, coba. Dia juga minta. Gak ada apa-apanya. Dia goblok. Doang lo parah. Lah, serius lu lihat? Parah. Dah goblok. Dia masih di sana nih. Lu juga? Enggak ada apa-apa. Balik lagi. Ini buat dompet doang beli 20.000 juga bisa ini mah. Balik. Udah balik. 200.000 ini. Balik lagi.